Usaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa global dan kembali menjadi lingua franca bukan sesuatu yang mustahil. Namun usaha ini tidak boleh diletakkan kepada peranan pihak tertentu sahaja, tetapi menuntut komitmen dan kesepakatan seluruh keluarga Malaysia. Wartawan Fabian William ada laporannya. Usaha memartabat bahasa Melayu bermula dari rumah dan institusi pendidikan. Bagai melentur buluh dari rebung, anak-anak perlu diterap dengan kesantunan bahasa dan budaya. Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian berkata, ini sekaligus memupuk rasa cinta kepada bahasa kebangsaan. Ya, rakyat sini ada tanggungjawab. Badan bukan kerajaan, bermula dari keluarga sendiri. Jangan kita serahkan pendidikan anak-anak daripada guru pada sekolah saja. Bermula dengan ibu bapa, mendidik kesantunan bahasa, kecintaan pada bahasa, unsur budaya, warisan, adab budi kita. Sekarang sebagai contoh saja. Kalau kita lihat anak-anak tidak lagi mencium tangan kita, yang dihulurkannya dahinya, contohnya. Itu paling mudah. Sekarang dalam waktu kita musyair raya ni kosong-kosong. Apa arti kosong-kosong? Tak ada lagi beri bahasa, minta maaf secara takzim. Itu sudah sangat kurang. Ini memerlukan peranan semua pihaklah, ibu bapa, tentulah juga bidang pendidikan, soal kekuatan keluarga. Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Raisi Yatim pula berkata, sokongan dan tindakan pihak berkepentingan, khususnya pemimpin negara, dalam mengiktiraf bahasa Melayu, memperkukuhkan lagi usaha memartabat bahasa kebangsaan ini. Kita jangan apologetik lagi. Kita terus jalan dan wujudkan istilah-istilah bahasa kebangsaan semula. Dulu banyak cukup kejuruteraan, perubatan ya, tentang teknikal. Sekarang buku-buku itu menampung habuk di almari-almari. Kita hidupkan balik Dewan Bahasa dengan perkasa. Hidupkan balik pengajaran bahasa dengan semua kemurnian. Pantunnya, selokanya, gurindamnya, tamthilnya, perumpamaannya, peribahasanya. Harus kita jalankan sekarang. Jadi dengan lain perkataan, dengan kemunculan azam baru kerajaan ini, saya yakin kita akan maju. Ayuh keluarga Malaysia, kita realisasikan matlamat untuk memartabatkan bahasa Melayu yang menjadi kebanggaan dan identiti negara, medium penyatuan masyarakat berbilang bangsa. Yang merah saga, yang kurik kundi, yang indah bahasa, yang baik budi. Sekarang bukan masa untuk tepuk dada tanya selera, tetapi sebaliknya, bagaimana minda keluarga Malaysia memainkan peranan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan ini. Sesungguhnya, bahasa jiwa bangsa. Fabian William, Berita RTM.